bersihkan lubang dari lubang neraka, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, kami bersaksi atas kebaikan yang dia perjuangkan. Ya Rahman Rahimin, ya Hayyum, ya Qayyum, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, lumpuhkanlah tangan-tangan orang yang mendzalimi, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, hancurkanlah mereka, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, jangan sisakan mereka di dunia ini, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, mereka telah menyakiti hamba-hambamu, wali-walimu, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, kami mohon maaf kepadamu atas kelemahan yang kami miliki, ya Rahman Rahimin, yang tidak bisa memberikan pembelaan kepada saudara-saudara kami yang terzalimi, ya Allah. Ya Allah, jangan biar kami terhina seperti ini, ya Allah. Ya Allah, angkatlah panji-panji Islam. Ya Allah, menangkan para walimu, ya Rahman Rahimin. Ya Hayyum, ya Qayyum, ya Aziz, ya Jabbar. Jadikanlah darah beliau sebagai cahaya bagi orang-orang beriman, ya Rahman Rahimin. Dan neraka bagi orang-orang zalim, ya Rahman Rahimin. Ya Hayyum, ya Qayyum. Jadikanlah kami generasi-generasi yang memperjuangkan Islam, ya Rahman Rahimin. Yang meniti jalan mereka dalam memperjuangkan syariat-Mu. Ya Allah, jangan haramkan kepada kami, jangan haramkan kepada kami pahala syuhada sebagaimana Engkau berikan kepada beliau, Rahman Rahimin. Ya Hayyum, ya Qayyum, ya Aziz, ya Jabbar. Terimalah doa-doa kami, ya Rahman Rahimin. Di hujan yang deras ini, ya Allah, kami minta kepada-Mu, ya Allah, Engkau Zat yang telah berjanji untuk menerima doa-doa orang berdoa. Dan kami sekarang berdoa dan bermunajat kepada-Mu, ya Rahman Rahimin. Rabbana taqabbal da'watana, ya Rahman Rahimin. Rabbana taqabbal syuhada'ana, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, berikanlah penggantian terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, berikanlah ketabahan bagi mereka, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, jadikanlah syahidnya beliau sebagai penuntut keluarga beliau dalam rahmat-Mu dan lindungan-Mu, ya Rahman Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومواله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Sebagaimana beliau membersamai kita dalam kebaikan seumur hidup beliau, mari kita bersamai beliau sampai di kuburan untuk menyempurnakan pahala kita dan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada guru kita, kepada dokter kita yang selama ini telah berbuat baik kepada umat Islam, kepada bangsa ini dan kepada negara ini. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tambahan?